Halo brother, balik lagi di channel Get School. Oke bro, how's Sophie 12. Oke bro, gimana kabarnya? Gue ucapkan terima kasih untuk brother-brother yang balik lagi nonton channel ini, nunggu video-video dari gue. Dan untuk yang baru mampir, baru lihat channel ini, jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan di komenkan agar kalian dapat info-info mengenai gadget-gadget atau mengenai elektronik terbaru, bro. Oke, ini mystery box harganya 10 ribuan sampai 25 ribu. Totalnya sebenarnya gue beli ada sekitar ada 6 mystery box. Tertulis di Shopee hadiahnya ada undian emas, bro. Makanya menarik banget kayak gue beli. Kita bongkar aja, walaupun bukan bentuk box, ada yang bentuk box satu, tapi yang lain sih bentuknya plastik. Kita buka yang pertama. Apa isinya? 10.000 sampai 25.000, bro. Paling mahal di mystery box di Shopee, gue cek 50.000, tapi kayaknya 150.000, tapi sayang. Oke, yang pertama sampahnya dibuang aja. Dapat apaan ya? Das. Nanti undian emasnya kalau nggak salah diundi terpisah dan dikirim terpisah katanya kalau menang. Yang pertama dapet mikrofon earphone, oh, mereknya K2. Oke, kita cek dulu ya. Oh, ini yang 25.000 nih bro. Ini mystery box yang gue beli 25.000. Sorry. K2. Oke. Sandwich diagram teknologi. Wah, canggih banget tulisannya. Ini gue gak bakal cek, gue cuma mau lihat barangnya aja. Masih segel ya. Lumayan, 25.000. Yang ini 25.000 kalau gak salah. Ini kata kartu garansi. Wah, ada kartu garansi. Oh, ini in-ear bro. In-ear with mic. Oke. Okay. Udah gue gak coba. Ini yang pertama. Yang kedua. Lebih tebal. Jadi kalau brother-brother pada iseng, mendingan beli mystery box aja. Lumayan. Ada yang 150.000 juga. Itu dari Logitech mystery box-nya. Tapi sayang sih kalau gue, karena gue iseng-iseng aja. Dapat dua. Mantep nih, dapat dua nih. Dapat center. Kelihatan dikit ya. Ini 10.000 nih bro. Gue beli dua mystery box, dapatnya dua, harganya cebanan. Wah, oke, satu center, ada lampu emergensi juga, bisa di charger dengan langsung dicolok. Kita buka aja langsung. Wih, kish, kartu garansi, center dulu. Oh, bisa dicolok langsung. Wih, nyala ternyata masih. keren ya. Oke, ini yang kedua. Center berfungsi nih, bisa dipakai banget. Terus 10.000 tuh, lumayan kan. Nah ini, oh ini buat ngaduk telur. Nah ini buat ibu-ibu atau buat pacarnya atau buat istrinya atau buat orang tuanya buat masak telur. Oke, ini buat di sistemnya baterai loh, masalah ini. Iya, ini baterai. Oke, bro, yang ketiga dapat pengocok telur. Nah, ini dari Lock-On. Ini 25.000. Gua enggak tahu. Nah, ini baru bener nih mystery box, dikasihnya box.
bukan plastikan. Langsung aja bongkar. Dapatnya apaan? Ush. Dapat kartu garansi loh, mantep banget loh. Ada kertas sil. Apa nih kertas tulisan? Oh, ini kan. Pengiriman. Ini dapat stiker, lumayan stiker. Kabel data micro USB. Oh, ini 10.000 bro dari Lokon. Gua ngambil dua barang ya. 20.000 totalnya. Mongkir. Oh, lumayan nih tuh. Micro USB. Kabel data Lokon. Filmen satunya lagi. Ampun deh. Gak dapet handsfree lagi bro. Aduh. Main handsfree dari Logon. Logon lokal ya. Oke, kita coba lihat barangnya aja. Terus. Pas seperti tadi yang K2. Modelnya sama loh sebenernya. Mana yang K2 tadi? Kan tuh. Ya beda tipis nih, tapi halusan ini coy, halusan silopan mayan. Oke bro, jadi ini semua barang yang gua beli dari Mystery Box Shopee 12-12, ada undian emasnya. Total semuanya gua belanja Mystery Box ini 90.000. Sorry, nggak 90.000, 70.000 dalam 3 toko yang berbeda. Jadi ongkirnya per toko 9.000, 97.000 total. Menurut kalian worth it nggak? 97.000 dapat semua ini. Oke, tulis di komentar ya bro ya. Oke gitu ya bro. Tunggu video-video gue berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, and di sharekan video ini bro. Terima kasih telah menonton. Ciao.